Satu korban terjebak lubang tambang emas ilegal ternyata memiliki saudara kembar. Tambang emas itu ada di Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Sosok korban yang saat ini masih dalam proses pencarian tak jauh beda dengan kembarannya. Sang kembaran berada di Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dia adalah Romi Abdul Rohim yang merupakan adik kandung dari korban. Muhammad Rama Abdul Rohman, 38 tahun, sang kakak saat ini masih dalam proses pencarian tim SAR. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!